Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mendapat banyak kritikan setelah dengan sengaja menghilangkan diagram real count di sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Diagram perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024 yang biasanya ditampilkan pada laman Sirekap menghilang. Biasanya ketika masyarakat mengakses Sirekap terlihat diagram berbentuk bulat atau batang yang menunjukkan perolehan suara dari masing-masing peserta pemilu. Hilangnya diagram perolehan suara pada Sirekap mendapat kritik dari sejumlah pihak. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menilai hilangnya tampilan data statistik Sirekap di KPU justru melahirkan polemik baru. Perludem juga membandingkan sistem rekapitulasi digital dari pemilu, pilkada sebelumnya tidak pernah menghilangkan diagram perolehan suara dan komisioner-komisioner KPU periode sebelumnya mampu mengoreksi dan tetap menampilkan data yang ada. Karena kan tujuan utama dari Sirekap tadi adalah tujuannya adalah untuk kontrol publik dan meminimalisir adanya dugaan-dugaan lain dan tentunya mengedepankan akurasi dalam proses Sirekap. Kalau kemudian grafiknya ditutup, nah itu justru akan menimbulkan spekulasi-spekulasi tadi. Maka dari itu sebetulnya kami mendorong ya KPU untuk tetap membuka publikasi grafik itu dan sesegera mungkin mengupload 100% form C. Nah, sampai hari ini kan belum ada kan? Nah, itu guna meminimalisir spekulasi-spekulasi. Sementara itu, menurut Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menilai hilangnya diagram perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024 bisa menjadi momentum untuk mengaudit sistem IT Komisi Pemilihan Umum. Sahroni menambahkan, hilangnya diagram perolehan suara mengindikasikan terjadi permasalahan dalam Sirekap. Ya karena banyak masalah, karena banyak masalah mestinya KPU itu berinisiatif untuk mengaudit forensik sistemnya. Jadi supaya publik ini percaya dengan lembaga yang dipimpin oleh KPU sendiri. Banyak kejadian yang memunculkan sorotan negatif terhadap lembaga itu. Nah, lebih baik KPU memberikan inisiatif untuk memeriksakan sistemnya pada lembaga yang memang kredibel. Libatkan 3 paslon timnya itu untuk juga ikut serta mengaudit alat-alat yang memang dianggap janggal. Respon kritikan terkait karut-marut Sirekap, anggota KPU Idam Holik mengatakan, saat ini KPU hanya menampilkan bukti otentik perolehan suara peserta pemilu. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau polemik pada Sirekap mulai dari anomali jumlah suara hingga hilangnya diagram perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024 sebaiknya dilaporkan ke Bawaslu atau ke Mahkamah Konstitusi. Sirekap itu saya kira kan itu bukan apa menunjukkan hasil daripada pemilu itu ya. Yang hasilnya itu nanti bukan ya, ya pengumuman resminya nanti itu kalau sudah diumumkan oleh KPU ya. Tapi kalau ada masalah, saya kira bisa dilakukan seperti yang sudah ada mekanismenya ya. Mekanismenya misalnya ketidakpuasan, ketidakpercayaan, itu kan ada jalurnya. Baik melalui Bawaslu, melalui MK, saya kira bisa diperselesaikan. Sejatinya, sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap mendukung transparansi rekapitulasi suara, bukan malah menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat. Meskipun hasil akhir Pilpres dan Pileg 2024 akan tetap disampaikan oleh KPU. Tim Liputan Metro TV. Stand sekarang.